Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa hadif huznan qalbi fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanjum min awwali hadhil ummah bil yaqini waz-zuhdi." Selamatnya awal umat ini dengan satu keyakinan dan zuhud. "Wa yahliku akhiruha." Dan bakal binasa di akhir umat, dan sekarang kita berada di akhir-akhir. Di antara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dengan ungkapan yang sangat lugas, bil hirfi wa tulil amal, rakus dan panjang angan-angan. Dan ini akhwan, dua bersaudara yang dikatakan oleh mereka para ulama, dua saudara dari saudaranya iblis laknatullah alaih. Rakus, bayangkan, karena dari angan-angan ini selalu ada satu kedudukan. Orang yang panjang angan-angan dia rakus, orang yang rakus dia panjang angan-angan. Dia sudah mendapatkan posisi, mau mendapatkan posisi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar, lebih besar lagi, lebih besar, lebih besar. Dia sudah terkenal, tetapi mau lebih terkenal lagi, lebih terkenal. Kalau misalnya tujuan itu semuanya, maka kubur yang seharusnya harus dipikirkan. Tetapi berapa banyak orang tidak pernah memikirkan tentang kubur yang seharusnya. Akhir nasib kita di dalam kubur, bukan di televisi, bukan di atas kamera, bukan dipandang hebat oleh masyarakat, tapi kubur. Berapa banyak orang terlena dari permasalahan panjang angan-angan. Al-ajiz, orang yang panjang angan-angan adalah orang yang tidak mampu. Siapa orang yang tidak mampu? Manit taba'a hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berpanjang angan. Dia mau menjadi ahli surga, tapi dia jauh dari pengamalan ahli surga. Dia mau masuk surga, tapi dia tidak pernah berada di dalam Raudhatul Jannah. Bagaimana mungkin? Ulama-ulama sangat cerdas dalam pemahaman. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melintasi taman surga. Kalau mereka para sahabat baginda Rasulullah bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa sih yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah? Hilagul dzikr, yaitu halaga-halaga dzikir. Dalam satu riwayat, majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Orang bagaimana mungkin masuk ke dalam surga tanpa melewati taman? Kita lihat, kita mau masuk istana, di depan istana ada taman. Kita mau masuk SD, di depan SD ada taman, taman kanak-kanak contohnya. Oh, taman kanak-kanak. Nah, itu semuanya ada tamannya, jamaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin orang masuk dalam satu tempat tanpa memasuki taman? Nah, tamannya keagungan itu adalah ilmu, majelis, dekat dengan mereka orang-orang yang soleh, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini panjang angan-angan. Tidak, nanti juga dosa saya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, saya mempunyai tinggi derajat. Masya Allah, orang yang tidak pernah ngaji, orang yang tidak pernah dzikir, orang yang tidak pernah memperbaiki hati, orang yang tidak pernah dekat dengan ulama, orang yang selalu bahkan menjelekan ulama, bagaimana mungkin dia bakal masuk surga? Yang ada bakal dikatakan oleh orang mimpi. Betul, dia mimpi. Wa tamanna 'alallahil amani. Dia mimpi kalau begitu jadinya. Mana mungkin mimpi bakal berkelanjutan? Artinya bakal terjadi, kecuali memang mimpinya mereka para ulama-ulama saleh, lain permasalahannya. Tapi mana mungkin orang mimpi makan kemudian kenyang. Orang mimpi naik mobil kemudian dia nikmat. Orang mimpi kaya tetapi dia tidak bekerja. Bagaimana ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang panjang angan-angan dia tidak pernah fokus untuk melakukan ibadah. Yang ada adalah seakan itu adalah keagungan. Padahal itu merupakan sebuah fenomena yang tidak bakal terjadi. Abstrak buat dia, tidak akan tersentuh buat dia, semu buat dia kalau begitu jadinya. Maka tulul amal, panjang angan-angan ini diantara dosa yang bakal menyelimuti dosa-dosa yang lain. Bahkan dikatakan dosa yang lain tertutup lantaran tul amal, Panjang angan-angan. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini panjang angan-angan itu ada di dalam hati sanubari yang paling dalam. Tidak bisa dicermati kecuali orang yang memang betul-betul memahami hati. Yang orang cuma sekedar dia berbicara tentang hati, tetapi dia tidak menjelaskan dan tidak memahami tentang hati, dia tidak memahami tentang hakikat tulul amal, panjang angan-angan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang aib yang kita lakukan. Jangan malah kita memahami aib orang lain. Maka ketika kita memahami orang lain dengan aib-aibnya, maka aib kita bisa jauh lebih banyak daripada aib orang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.